Celebrity on Vacation dan kita lagi menikmati udara segar di Subang sambil naik sepeda. Yeay! Happy people! Pagi-pagi gini, walaupun panas ya, cuman kalau kanan-kirinya hijau gini, udara segar enak ya. Abis! Wah, jadi makin semangat nih. Walaupun capek keringetan ya, tapi berasa tubuh kita makin bugar dan sehat. Enak ya, buang keringet. Kalau holiday, jangan tidur aja ya happy people. Lakukan aktivitas yang bisa buat kalian happy. Kayak kita gini, sepedaan di udara yang segar. Selain happy, kita juga bisa sambil olahraga. Wuhu. Pagi yang cerah dengan sinar matahari terik, pas banget nih buat kita holiday dengan aktivitas sepedaan gini. Tempat wisata ini emang terkenal banget dengan suasana alamnya yang asri dan memiliki pemandangan yang indah. Main sepeda itu banyak manfaatnya loh happy people. Salah satunya menjaga kesehatan jantung dan mengurangi kadar lemak darah. Tuh, oke banget kan? Mumpung kita lagi di Subang, gue mau ajakin lo ke pemandian air panas alami. Let's go! Saatnya kita relaksasi dulu di pemandian air panas alami ini. Happy people! Sekarang kita berendam air hangat. Selera. Banget kalau bisa aktivitas capek-capek seharian terus berendam air panas tuh enak banget. Ditambah lagi di atas tuh sebenarnya cuacanya tuh agak adem ya, terus air hangat jadi sakungnya. Pemandian air panas alam ini berada di bawah Gunung Tangkuban Perahu yang melegenda. Sumber air panasnya juga mengalir dari Gunung Tangkuban Perahu loh happy people. Wisata ini udah jadi favorit banget untuk melepaskan rasa lelah dengan aktivitas kita yang cukup padat. Din, kita berenang di situ tuh yang terjun mau nggak? Mau. Tapi ada challenge. Kita berdua lomba jalan cepat ke situ. Ini kan batu-batu refleksi nih. Mau nggak? Mau nggak? Dani enggak? I'm down. Karena di dasar pemandian ini berbatu alam, kita melakukan challenge lari sambil refleksi. Sakit sih, tapi ini bisa membantu melancarkan peredaran darah loh happy people. Kita menikmati pancuran air panas happy people. Wah, air panas ini memiliki kandungan aneka mineral yang baik buat tubuh kita. Tempat ini punya manfaat untuk menyembuhkan beberapa penyakit loh happy people. Mulai dari penyakit kulit, penyakit rematik, gangguan saraf, dan tulang. Aduh, nyaman banget deh berendam di sini. Jadi gak pengen pulang. Nah, kalau kalian berendam di air panas, jangan lama-lama ya happy people. Cukup 20 menit sampai 30 menit aja. Pagelaran megah Pesta Ulang Tahun Transmedia ke-19 mempersembahkan supergrup K-pop dunia Super Junior serta penampilan terbaik artis-artis ternama Indonesia mendobrak sejarah dunia pertelevisian dengan kuis interaktif berhadiah total puluhan juta rupiah. Saksikan malam puncak ulang tahun Transmedia Universe 19 bersama Sasa Tepung Bumbu Selasa 15 Desember mulai jam 6 sore live di Transmedia.